biasanya kan minta doanya terus sama dari mama. Kita semangat dan Seven, mama gak usah terlalu maksudnya bikin. Hai guys, kembali lagi kita. Nah sekarang itu ini adalah keluargaku yang dari ayahku, keluarga Marbun. Yang ini adalah keluarga Raja Pupuk dari mama aku. Nah aku punya 3 sepupu yang masih bayi. Yuk kita lihat. Nah yang ini adalah keluarga Marbun. Nah ini dari keluarga Marbun dan keluarga ayahku namanya Vio. Lucu kan? Kalau yang ini dari keluarga mamaku namanya si itu si Roria. Lucu kan? Yang ini juga lucu. Nah kalau yang ini adalah ini keluarga mamaku. Tapi ternyata hari ini dia lagi ulang tahun. Aku sebenarnya pengen ke rumahnya dia, tapi kalian tahu kan lagi pandemi corona, jadinya aku gak bisa ke situ. Dan kan kalian udah lihat kelucuan Lasri. Nah Lasri ini subuh kesayangan siapa yo? Aku. Hatta. Nah lihat nah. Itu ini. Dia udah dia foto. Lagi ulang tahun. Karena rumahnya dicuri jauh banget. Nah ini adalah kakak Jeff. Iya. Dia itu adalah kakaknya Lasri yang paling gede. Lasri juga punya abang, namanya Abang Mula, anak yang kedua. Abang Mula dan kak Jesse udah lama nggak kesini juga ya? Dulu pernah ya. Ini Lia Lasri yang baru saja ulang tahun. Dia ulang tahun keberapa yo? Kedua. Iya. Sedang bete guys. Kakaknya dia kan yang si Roria beda berapa tahun sama Vio? Beda beberapa hari kalau Vio dengan Roria. Kalau dengan Lasri bedanya sekitar 5 bulan. Nah, ini Roria ya? Lasri dong. Oh, Lasri. Ya udah kalau gitu kita harusnya beri ucapan selamat ulang tahun buat Lasri ya. Oke, kita ajak Pison yuk untuk ngucapin selamat ulang tahun buat Lasri. Sayang Bang Muel tidak sedang berada di sini ya. Iya, nanti pasti semuanya doanya untuk Lasri yang sehat, yang pintar, yang disayang Tuhan selalu ya. Jadi, tidak lama lagi kita akan langsung memberi ucapan selamat ulang tahun untuk Lasri. Lasri siapa namanya? Lasri Pragya. Lasri. Semoga panjang umur sehat selalu. Oke. Lori mau bilang apa? Niti. Selamat ulang tahun. Yeay. Oke.